Nama saya Nipi. Saya orang kata Milo lah. Dia baru first time datang sini kat Bangau ni. Merasa ikan patin lah. Patin terpoyok kata orang kan. Orang sebelum kata tak patin terpoyok. Memang kalau kata puas hati tu memang puas hati lah. Kalau kata bintang tu boleh kata 5 bintang. Sedap. Berbaloi dengan harga. Kata apa lah, memang terbayar. Okay, assalamualaikum. Saya Yus Proton Temeluk. Memang orang Temeluk lah. Saya bawa kawan saya ni, bos servis Toyota, Cik Nik. Dia tanya tadi kedai mana sedap. Saya pun bagi tahu dia, kita try dekat bandar pula. Biasa orang makan dekat Kampung Bangau. Hari ni kita makan di bandar, dia pun rasa memang sedap. Puas hati. Harga berpatutan. Dia yang penting harga. Sebab Temeluk ni dia memang bandar ikan patin. Bila kita makan ikan patin tu kebanyakannya sedap. Saya boleh recommend lah kedai ni. Boleh datang. Di sebelah Tabung Haji ya. Nama kedai Korean Spicy Chicken. Ikan patin Bangau. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari. Assalamualaikum. Okey, saya bersama 7 member ni. Bos saya daripada Toyota. Nipi, Yus daripada Proton. Kita first time masuk kedai ni. Kita makan patin Bangau daripada cawangan daripada kampung sana kan. Daripada Bangau-Bangau ni. Kita rasa keenakan rasa makanan tu masakan dia sama lah. Tak ada beza lah. So kita rasa ini adalah pilihan yang terbaik lah untuk mana-mana member yang nak makan. Sila datang ke Patin Bangau yang dekat bandar ni sebelah Tabung Haji ni. Dia aje lah harap harga memang berpatutan lah. Macam lain-lain kedai lebih kurang tak ada banyak. Contohnya keliput RM16 set makan sekeliling hari lah. Di sini hanya RM14 lagi murah, RM2 lagi set. Nah, itu aje lah. Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Ai. Saya makan di kedai apa dia? Apa? Nama? Apa? Kedai Kakus. Kedai Kakus. Bersebelahan dengan pejabat zakat. Saya makan hari ini ikan talapia. Makanan dia pada saya memang puas hati lah. Dan harga dia pun berpatutan. Jadi saya boleh rekomendkan kepada semua untuk mencuba makanan di kedai. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari warga Pahang. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab interview saya di sini. Tapi ya, kat sini pada hari ini kita bersama kedai Kak Ros, Sebelah Tabung Haji, merasai ikan patin. Kalau tengok pada di situ, rasa patin ori tebing Bangau. So siapa tak datang memang rugi lah. Siapa tak datang kat sini memang rugi. Patin kat sini sangat special, rasa dia sedap, manis. Paling penting kalau saya punya cita rasa, bila kita makan tu kita rasa nak mengalir mata, rasa berpeluh-peluh, rasa pedas, rasa wow. Memang yang terbaik lah setakat ni dekat Temeluk ni. Patin nombor 1 di Temeluk. Patin Kak Ros. Siapa tak datang memang rugi. Apa-apa pun jemput semua warga Temeluk, warga Pahang dan warga Malaysia datang merasai sendiri Patin Kak Ros di Sebelah Tabung Haji, Bandar Temeluk. InsyaAllah memuaskan puas hati, terbaik. Memang best. Okay, thank you semua. Bye-bye. I love you. You all the best. In my head, daripada Coach Jet, you all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Eddie atau Coach Eddie lah. So, saya daripada Kuantan. Saya dah duduk dekat Temeluk ni di masuk bulan yang keempat. So, patin ni antara makanan favorite saya. Termasuk talapia. So, sepanjang saya round, 3-4 bulan ni saya round patin-patin kat Temeluk ni. So, kedai ni, saya ingat kedai ni antara patin dia memang the best. The best. Lepas tu, talapia dia terbaik. Tak ada rasa hanyir. Memang harga okey, puas hati kan, kita belanja makan, bayar berapa pun tak kisah, janji puas hati makan. So memang puas hati, memang nak, kena cuba. Yes, hati ternak sendiri kan. Sangka sendiri, masak sendiri, air tangan sendiri, Masya Allah, tabarakallah. Kena cuba, kena try datang. Try sendiri, rasa dulu, then komen. Terbaik, terbaik.
Hai, assalamualaikum. Saya Asia. Sekarang saya berada di kedai Kak Ros, sebelah Tabung Haji, Temeloh. Kedai ni ada menu ikan pating, tempoyak, talapia, chicken Korean dan macam-macam lagi. So boleh datang dekat kedai Kak Ros. Dia punya ikan pating ni memang selera orang Temeloh. Masih masam, manis, tempoyak dia macam fresh, ikan dia fresh. Tak ada rasa lumpur. Dengan ceritanya dia ada sangkar sendiri. Jadi memang best. So saya wawarkan kepada semua yang belum rasa, cuba moh try ikan pating Kak Ros di sebelah Tabung Haji Temeloh. Bye. Assalamualaikum. Saya dari Temeloh, bangga tula semua. Dan juga ini kelab saya, Agenity Club dari Temeloh. Hari ini kita orang ada makan sikit dekat kedai Kak Ros ni, dekat sebelah Tabung Haji. Sesiapa yang warga Temeloh, silalah datang ke kedai Kak Ros kita. Dia ada masak ikan patin. Ikan patin ni memang special lah. Bila kita makan, kita rasa macam mak-mak masak, orang kata. Kita rasa saya memang tak kena lah kat sini. Raganya tak ada, itu sajalah. Jadi warga Temeloh, datanglah beramai-ramai di kedai Kak Ros sebelah Tabung Haji. Kita nikmati rasa ikan patin di sini. Okay, bye-bye. Hai, assalamualaikum. Saya Jaja. Saya kawan dengan Kak Ros, owner kedai ni. Hari ni saya order makan ikan patin, set ikan patin. Saya ambil bahagian kepala. Okey, kepala tu memang saya punya favorite lah. Lepas tu, yang ni memang kedai yang saya akan tuju untuk pergi makan patin. Itu je. Rasa dia cukup. Asam garam, manis masam dia, masin dia ngam. Perfect. Perfect. Memang kena dengan selera saya ke lah. Saya nak cakap siapa yang percaya kepada tempoyak, datang ke dekat tu. Rasa memang perfect.